Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Navila. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dendam Semangkok Bakso. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Kisah ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1998 yang lalu. Malam itu malam Minggu. Sebut saja namanya Mang Dirman. Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah yang pelan. Biarpun namanya malam Minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lenggang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewatan dinginnya, jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi. Dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hari ini rezekinya lagi seret, keluh Mang Dirman. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu kompleks perumahan di depan sana. Mungkin saja nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli. Lumayan juga kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup untuk modal jualan besok, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Benar juga dugaannya, masih ada warga kompleks yang mau membeli. Walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Ia berjalan lagi, masuk ke bagian kompleks yang lebih dalam. Namun semakin ia melangkah jauh, semakin gelap dan semakin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong tidak berpenghuni. Tidak lama Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur kompleks dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kampling dengan penerangan seadanya. Si Katro dan si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut. Dua orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang sering kali berbuat onar. Setiap malam kerjaan mereka hanya menongkrong di tempat ini sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak di kampung belakang. Mang Dirman mengetuk kembali mangkoknya, berharap akan ada orang yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang. Si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya. Mukanya yang jelek jadi sumringah. "Eh, Trok, ada Kang Bakso tuh," katanya. "Kebenaran, pas gue lagi lapar nih, panggilin dah," ucap si Katro. Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman. "Mang, sini Mang," serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan, dengan semangat menggebu, datang menuruti panggilan mereka. "Alhamdulillah, ada lagi yang mau beli," gumamnya senang hati. "Bakso, Bang." "Ya, 2 mangkok ya. Baksonya paket komplit," jawab Saiful. "Oh iya, satu lagi," tambahnya. "Apa, Bang?" "Tidak pakai lama," kata Saiful lagi. "Sip deh," ucap Mang Dirman antusias. Dengan cekatan,
Ia mempersiapkan dua mangkok bakso pesanan mereka. "Wih, mantap," kata Katrok saat semangkuk penuh bakso tersaji di depannya. Tanpa basa-basi, si Katrok langsung memakan baksonya. Saiful pun tidak mau kalah. Dituangnya kecap dan sambal tanpa kira-kira, lalu disantapnya hingga ludes tidak tersisa. "Satu mangkok lagi, Bang," pintanya dengan mulut yang masih kepedesan. Melihat rekannya nambah, si Katrok kepengen juga. Ia pun jadi ikut memesan. "Gue juga deh, Mang. Pangsitnya yang banyak ya," serunya. "Oke," jawab Mang Dirman. Cepat-cepat ia membuat lagi dua porsi bakso sesuai pesanan mereka. "Ini baksonya, Bang." Mang Dirman menyerahkan dua mangkok bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus. Tidak perlu waktu lama membuat mereka menghabiskan makanannya. Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. "Ini lapar atau rakus?" pikir Mang Dirman. Si Katrok bersendawa keras sesuai makan. Saiful menepuk-nepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka berdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi dua. Karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan. "Maaf ya, Bang, saya sudah mau pulang," ujar Mang Dirman. Si Katrok malah pura-pura budek. "Ya sudah, pulang sono," tukas Saiful seenaknya. Mang Dirman kaget dijawab ketus seperti itu. "Loh, kan abang-abang belum pada bayar," jelasnya. Mata Katrok mendelik galak. "Memang berapa semua?" tanyanya kurang ramah. "Abang makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000. jawab Mang Dirman. Ya, ini gue bayar," kata Katrok lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar pos kampling. Tapi tidak disangka, buak, si Katrok malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Badan Mang Dirman menunduk, lalu ia jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Mulutnya menggerang menahan perih. "Bakso tidak enak saja pakai minta bayar segala. Cari mampus kamu," ejek Katrok lalu tergelak keras. "Belum tahu dia siapa kita, Trok," sambung si Saiful dengan laga yang sok. Mang Dirman berusaha bangun, tapi Katrok melayangkan lagi tinjunya, tepat mengenai batang hidungnya. "Buah!" Mang Dirman terbaring lagi. Darah mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, giliran Saiful yang berulah. Diguncang-guncangkannya kuat-kuat gerobak bakso, sampai isinya tumpah ruah berhamburan. Wadah-wadahnya berceceran, termasuk dua lusin mangkok semuanya pecah berserakan. Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang, hingga terbentur keras di tanah. Bah! Beberapa bagiannya patah, karena memang dibuat dengan bahan sederhana. Kaca untuk memajang jualannya ikut berderai. Satu panci besar penuh kuah kaldu, tumpah terbuang sia-sia. Mang Dirman tidak kuasa menahan pilu. Hatinya sangat sakit. "Makan tuh bayaran lo." "Haha," tawa Katrok membahana. Puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergeletak lemah sendirian. Sayang ia tidak sanggup melawan. Fisiknya terlalu ringkih, tidak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar-besar. Bisa-bisa ia malah menjadi bulan-bulanan mereka. Terseok-seok ia mendekat ke gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Susah payah ia mencoba untuk mengangkatnya berdiri. Untungnya masih bisa didorong dan dibawa pulang. Ia pungutin sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dengan hati sedih dan batin tertekan, ia berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai di rumah. Tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya.
pedih sekali. Sampai-sampai ia tidak sanggup menahan. Dan akhirnya Mang Dirman pun jatuh tidak sadarkan diri. Malam itu malam Jumat. Katrok dan si Saiful, teman dia satu-satunya, lagi seru bermain gaplek di pos kamling belakang kompleks. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang tidak berguna. Brengsek, aku lapar berat nih, maki Katrok setelah jenuh bermain kartu. Sama, mana gue belum makan lagi dari tadi, kata Saiful. Tangannya mengelus perut yang keroncongan. Jadi gimana nih? Tanya Katro. Saiful nampak berpikir. Mukanya jadi kelihatan lebih dungu. Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bakil? Cetus Katro. Jangan. Kemarin kan sudah kita embat dua ayamnya. Tolak si Saiful. Alah, kan ayamnya ada banyak. Tidak bakalan dia pusingin kalau hilang satu atau dua biji. Saiful masih pesimis. Terus motongnya di mana? Masaknya juga di mana? Gampang, kita kerjain aja di rumah kamu, jawab Katrok dengan entengnya. Enak aja congor lo, rumah gue mulu sasarannya. Kalau emak gue ngamuk gimana? Tukas Saiful. Sekalian saja, emak kamu dimasak juga, ucap Katrok lalu tergelak. Setan kamu. Memang emak gue daun singkong apa? Mau kamu masakin? Rutuk Saiful. Bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya menjadi girang dengan dentingannya yang familiar. Sebuah gerobak bakso lalu melintas. Trok, ada Kang Bakso lewat noh, seru Saiful. Panggil dah, gua hampir mati kelaparan nih, pinta si Katro. Mang, sini, cepetan, panggil Saiful. Si tukang bakso mendorong gerobaknya mendekat. Bakso bang, tanyanya. Ya, pesan dua ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Matanya mengamati wajah si mamang penjual. Kayak kenal, pikirnya. Bul, sepertinya dia tukang bakso yang pernah kita kerjain dulu. Lo inget gak? Bisik si Katro. Saiful agak terkejut. Pantas saja ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita apa? Mau nagih baksonya yang tidak kita bayar? Kalau benar begitu, memang cari mati nih orang, repet si Saiful. Sudah, serahin ke gue. Kalau nanti dia macam-macam, bakalan gue bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita, ucap si Katrok sok jago. Mereka mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang agak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah. Dua mangkok bakso super lezat, terhidang manis di meja. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera disantap. Rezeki memang tidak pernah kemana, ujar Saiful. Cepat-cepat tangannya meraih satu mangkok. Tanpa ia sadari, air liurnya sampai menetes. Bahkan Katrok melihatnya dengan tatapan jijik. Lalu Katrok juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panasnya mengepul dari kuahnya yang kelihatan sedap. Wah, enak sekali baksonya, ujar Saiful dengan mulut penuh. Gigi Katrok yang tonggos menggigit satu buah bakso. Raut mukanya jadi berubah. Rasa baksonya sungguh aneh dan janggal. Seperti bukan daging kaya biasanya. Ia lepaskan bakso yang ia kunyah barusan. Fui! Sebuah benda bulat terlontar dari dalam mulutnya. Sebagian dari benda tadi telah hancur tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Katrok melotot melihatnya. Benda tersebut berupa bola mata manusia yang mulai membusuk. Tengkuknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahnya pun tidak terbendung. Baunya yang anyir memenuhi pos kampling. Benar-benar sangat menjijikan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah. Ada yang tidak beres di sini.
Pelan-pelan ia mengintip ke semangkuk bakso yang ada di tangan. Ia tersentak ngeri. Bukan lagi mie bakso atau semacamnya yang ada di dalam mangkoknya, melainkan setumpuk cacing, berlendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa buah bola mata manusia, dan benda-benda menjijikan lainnya. Nafas Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, tangannya gemetaran. Pekik Saiful ketakutan, dilemparnya mangkok tersebut, hingga terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Saiful juga ikut-ikutan muntah. Mang Dirman tetap mematung di depan bos kampling. Bibirnya menyeringai. Ekspresinya datar. Tapi menggidikan bulu kuduk. Katrok jadi ingin menghajarnya. Ia pun bergerak maju. Namun ia urungkan. Karena Mang Dirman, gelagatnya menjadi janggal. Dia menganga lebar. Lalu dari mulutnya, tersembur darah kental kehitaman. Baunya pun tidak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Mang Dirman terkekeh dengan nada yang sangat mengerikan. Katrok dan Saiful membelalak. Muka mereka pucat memutih. Mereka baru sadar sosok yang ada di hadapan mereka ini bukanlah manusia. Setan! Saiful menjerit, lalu melompat kabur tanpa disuruh. Bul, brengsek kamu, tungguin gue. Pekik Katrok sama takutnya. Kedua preman bermental banci tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Pos kambing yang mereka tinggalkan, kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan sosok itu mulai menghilang. Bakso, Mang, panggil seorang warga kompleks kepada Mang Dirman yang lagi berjualan. Oke, katanya dengan senang. Mereka berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. Sudah lama gak masuk kompleks ini ya, Mang? Tanya si warga. Iya nih, Mas. Kemarin saya sakit, jadinya lama tidak jualan. Jawab Mang Dirman dengan santun. Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mang Dirman lagi jualan di sini. Tanya si warga. Ah, masa sih? Baru sekarang ini saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali ya. Tanya Mang Dirman. Enggak, Mang. Sekitar 1 minggu yang lalu. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Sudah tersebar dari kampung belakang sana. Jawab si warga. Mukanya menjadi serius. Mang Dirman semakin penasaran. Memang ceritanya apaan, Mas? Tanya Mang Dirman. Itu loh, si Katrok sama si Saiful. Dua preman di kampung belakang komplek ini. Katanya ketemu dengan tukang bakso, yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi, malahan mereka sempat makan baksonya. Jelas si warga. Mang Dirman keheranan. Tukang bakso setan? Terus, apa hubungannya dengan saya? Tanya Mang Dirman penasaran. Yang saya dengar, penjual baksonya itu, ciri-cirinya mirip dengan si Mamang ini, kata si warga lagi. Mang Dirman termangu, kedengarannya seperti tidak masuk akal. Lagian setan mana yang mau-maunya nyaru sebagai dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini memang setan beneran ya? Gurau si warga tidak berperasaan. Namun Mang Dirman tidak menanggapi. Otaknya kusut, perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari komplek tersebut dan tidak akan mau lagi berjualan di sana. Dan selesai. Itulah kisah si tukang bakso. Semoga dari kisah ini dapat memberi pengalaman untuk kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.